dulu propolis ya di sekeliling pelopornya sebagai pelekat untuk topingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Elektrik Terklana. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang harta apapun. Oke kawan-kawan, di kesempatan video kali ini saya mau melakukan pasang topping ya kawan-kawan ya. Lebah trigona jenis Pusco yang bersarang di kayu ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sebelum kita lanjut untuk melakukan pasang toppingnya, bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel Elektrik Terklana, silahkan dukung terus dengan cara di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kawan-kawan semuanya tidak ketinggalan video-video kita seputar lebah trigona untuk selanjutnya. Oke kawan-kawan, kita langsung aja, let's go. Kita lihat dulu ya koloninya sebelum kita pasang stopnya. Nah, ini ya kawan-kawan ya, ini jenis Pusco ya, jenis Pusco. Nah, ini warna telurnya merah ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat nih dalam warna telurnya merah. Merah ya kawan-kawan ya. Nah, dalam itu telurnya warna merah. Nah, propolisnya juga merah ya. Oke kawan-kawan, kita oleskan dulu propolis ya di sekeliling lokorinya sebagai pelekat stop toppingannya. Kawan yang stopnya ya. Ini juga udah kita oleskan propolis di dalam ya, dan ini ada lubangnya di sini. Nanti kalau kita sudah mendapatkan koni gratis, kita akan angkat strip toppingannya kawan-kawan ya. Langsung aja kita pasang, posisikan lubangnya tengah-tengah. Oke, kita tekan ya kawan-kawan ya. Tekan. Ini seperti ini, sangat simpel sekali ya kawan-kawan ya. Ini dia lebah trigona dengan teknik topping. Nah, ada yang mengganggu kita juga indukannya.
sebentar kita tutup ya kawan-kawan ya, dan kita tunggu sebuah kilonya naik membuat kantong madu di atas. Oke kawan-kawan, nanti berapa minggu kemudian kita akan update perkembangannya setelah lebah trigona sudah naik membuat kantong madu. Oke kawan-kawan, terima kasih telah mengklik video ini dan menontonnya sampai habis. Mari kita sama-sama akhiri video ini dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.